Berhubung ini nanti di topik kali ini gue mau bikin dan touringnya kemana, gue nggak mau bocorin dulu nih sekarang karena nanti aja. Yang di Pangandaran belum tergabung dengan namamu, belum. Oh, belum, ya. Masih independen. Independen. Oke. Speeding lurus ya. Enak sih, Jango enak. Enak banget. Mesin smooth, nggak ada berat-beratnya. 150cc, oke banget guys kalau untuk lurusan ya. Tembang guys, ini adem juga nih, enak banget. Wah. Kiri dulu aja. Kayak ada bunyi sih. Kayak ada bunyi loh, krek 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 gitu. Kenceng je. Iya, kayak ada bunyi asli. Gak tahu, tadi saya denger ngerem, kayak ngerem tuh bunyinya hilang asli. Rem kotor ya? Rem kotor. Remnya kotor. Ini mah gak ada bunyi kan? Ini dah. Iki maning kan? Sekiri. Enggak aja. Oh my god. Berisik. Hirik. Oke guys, balik lagi sama gua. Ini gua sudah di jalan mendekati arah Ciamis guys, dan ini kemungkinan besar jalannya menyempit dan wah ada kucing lewat guys.
Okay, guys, jadi ini udah sampai di Batu Karas. Tadi kita udah nyampe di sini jam berapa ya? Jam 3 ya? Jam 2. Jam 2 jam 3-an tuh udah nyampe. Terus ternyata masih pada nongkrong di bawah dulu tadi di bambu, di bawah di Pangandaran ya. Ini kita di Batu Karas naik lagi sekitar 40 menit. Jadi sekarang udah pada nyampe di sini semua. Ini lagi bayar tiket dulu, kalau mobil tuh 65.000 tiketnya buat 3 hari. Kalau motor gue enggak tahu berapa, nanti gue mau tanya dulu. Jadi ini udah lagi pada mau bayar tiket dulu. Ramai banget. Ada Alfamart jelas-jelas gede. Hi guys. Jadi ini tinggal bayar tiket doang. Terus kita mau tidur. Gua tidur refit kada. Lu perasaan enggak nyetir motor? Gua nyetir mobil. Gua trouble. Aki bunting. Lu enggak dorong mobil kan, nanjak? Enggak lah. Nah, nanti lihat videonya. Nanti lu lihat videonya. Itu berarti DL. DL. Cerita lu. Kenapa harus pakai Google Map? Karena biar cepat. Yang jelas, kalau kalian mau ke Pangandaran, ban, helm, jangan pakai yang ducty sorful, pakai yang semi-semi aja. Semi apa nih? Terus jangan lupa baut knalpot aki, nanti kayak gua. Pokoknya akinya hardcore bak abis. Akinya hardcore. Jadi ini kalau kalian mau rombongan, mendingan siapin nih. Kalau berapa motor? 200 motor A. Nah, aku kasih duitnya tuh. Beda langsung ini. Antri lagi. Ini nih. Gitu. Yang jelas ini tim ngantuk nih. 1 2 2 2 2 3 3 Tim ngantuk gua. Sama-sama kaget nginjek lubang dan kita. Oh, lu nginjek lubang tadi, Vin? Iya. Apun-pun marus visit. Satu lubang bersama. Satu lubang bersama. Salomi. Mau diganti, ini jadi kita ganti marus aja. Gitu. Jadi kan kemarin Alvin soalnya diem-diem nih beli motornya. Jadi pokoknya hedonin aja. Abisin aja duitnya. Siap. Mantap. Aku aja dulu. Mending gua tinggal di Pangandaran. Beli lagi ya. Beli lagi ya. Jadi gimana, Vin? Tapi riding experience si P-Shirt-nya gimana nih? Gila, ini... Jujur nih ya, no hard feeling, user Vespa. Gua cuma bisa bilang, lurusan P-Shirt gokil. Kalian yang demen motor Matic, kalian wajib punya P-Shirt. Tapi sama GTS belum tahu nih. GTS berapa dulu? Kalau 300? Ya kalau 150, 4 klep, GTS. GTS ya? Oke, jadi nih jalan lagi, kita mau ke hotel. Kita sekarang jadi rider. Video lagi, jadi gue yang videoin. Nanti sampai di hotel aja deh ya. Udah. Oke guys, akhirnya sampai di cottage. Cottage. Ini gue sama si udah nyampe. Ini hotelnya. Tadi kita mau tidur di sini, cuma nggak boleh. Jadi ke situ. Nanti kita tidurnya di sini semua. Ya? Nanti tidurnya di sini. Kasur yang di dalam dikeluarin semua. Kasur yang dalam situ keluar semua ya. Iya, nanti barang-barang disimpan di situ, istirahat kita ya tidur di sini. Tidur sini. Jadi emang itu kamarnya buat mandi doang. Nah. Sama ya kita kasih kesempatan lah buat seseorang yang mau gitu. Bisa lah. Oke, ini jadi sekarang jam 7:30. Kamar udah ready semua nih, gue tunjukin room tour dulu ya. Kita room tour. Room tour. Padahal gue mau sebenernya gue mau tiduran jadi gini, temanya tuh kayak anyaman-anyaman gitu, kayu-kayu semua, lucu banget nih Pangandaran vibesnya, kerasa banget kayak gini kamarnya. Itu Apun-pun owner dari skuter 0231 udah siap-siap. Ini ngapain ya kalian berdua di kamar ya? Sepatu. Oh, sepatu, jadi Kak Gita beli sepatu baru. Bukan ya. Jadi kita tetap upload guys, ini hari Sabtu yang kemarin kalian nonton Vespa Jenggo yang ternyata punya Alvin itu. Kita baru upload 7:30, mudah-mudahan keburu jam 8 ya. Jadi kamarnya gini, kita siapin extra bed juga, ntar gue sama Gita tidur di sini. Apa aja sini? Oh iya, gue sama Gita sini biar ambrukin kasurnya. Ada AC guys, tenang aja. Jadi kamarnya lucu banget, unik banget. Dan di kamarnya udah langsung dapat helm Arai. Di sini apa ya? Ini langsung dapat. Jadi itu kasurnya, serabutnya kayak gitu, pakai spring bed, nggak pakai busa. Jadi kan, oke. Jadi sekarang tinggal kita nanti mau barbekyuan juga.
nanti gue update lagi mungkin nanti closingnya di sana. Kita beberes dulu, mau langsung buru-buru upload buat kalian semua tetap nonton kita setiap hari. Oke guys, dadah. A few moments later. Oke guys, ini hari kedua. Akhirnya kita lihat pantai ini. Ini Vespa-Vespa ya udah di sini semua. Kita telat datangnya. Motor contoh. Jadi ini kita akhirnya lihat pantai. Dan itu lagi kayak ada balapan gitu ya. Balapan apa ya? Ini pada bingung semua nih, nggak tahu mau lihat apa. Tapi itu kayak ada balapan gitu ya. Balapan. Jadi kayak di pantai itu, oh ada ini lomba surfing gitu, lomba surfing banana boat. Takutnya langsung tenggelam kalau saya duduk itu. Lampung ini Pelampung. Rebel Pais guys, itu Pais mood booster. Oke, jadi ini kita baru banget keluar tadi, bangunnya telat ya. Ini Alpine nya masih tumbang, ini gua sama Susan yang bawa motornya. Harusnya kita naik mobil tadi. Cuman untungnya Alvin tidur di sini, saya naik kotor ya. Lihat situ kan lucu ya, keren. Mau lihat ya? Jadi ini pantai ini udah quiet good daripada yang gue pernah lihat dulu di foto gitu. Dan ini papan surfingnya banyak banget. Kita kayaknya bisa sewa surfingnya gitu, Van. Gimana, Van? Kita sewa apa, Van? Lu bisa ada lomba surfing. Iya, lu ikutan lombanya langsung, gak usah belajar. Lu bisa ngapain? Bisa tenggelam sih. Bisa tenggelam ya? Ya, mostly sih ujung-ujungnya tenggelam, Van. Ujung-ujungnya tenggelam, jadi gak masalah. Oke, okay. Itu mungkin dibilang batu karas kayak itu ya, gara-gara itu ya. Itu ada batu-batu keras. Batu keras ya, jadi. Di pantai, motor bisa naik walaupun harus didorong ya. Ini motor tadi udah sampai jatuh-jatuhan nih, yang hitam nih, yang punya begini nih habis tanah. Jadi ini kita di Batu Karas Beach. Ini si Jenggo naik pantai juga. Ada Jenggo biru, Jenggo putih milik Mister Scooter 0231. Oh ada. Aduh. Ini muka-muka parah baru. Anji sih, anji ini parah nih, coba. Bas, jangan kayak gitu, Bas. Jangan kayak gitu, Bas. Harus gitu? Biasa, gue gak enak, Bas. Ini dari pihak, silakan mau dipromosikan boleh, yang mensupport agenda kita. Oke, okay. Salah satu produknya Glucomen. Buat apa tuh paket tuh? Ini buat muka biar cocok. Sebenarnya habis dari pantai kita cuci muka langsung pakai ini. Oh pantas paket tuh putihan loh hari ini. putih bajunya. Oh, ini ketika sudah apek pakai helm kita bisa pakai ini ya. Wih, okay. Guna banget tuh ya buat rider ya. Berarti pakai ini dulu, tes dulu tadi. Pakai ini dulu terus pakai helm. Itu goblok, itu goblok. Bentar, oke, iklan. Pertama dibuka ya, bro? Iya. Dibuka plastiknya. Ditelan. Plastiknya yang dibuka.
Di kocok-kocok dulu. Udah nyampur, nyampur dari pabriknya berarti. Bukan, rambut. Oh, rambut. Rambut. Soalnya lihat tuh custom sini. Rambut. Iya. Berat. Wah, harusnya sampai ke sini. Ya, iya, wangi loh. Wangi banget, Bro. Wangi loh. Wangi banget. Kalau enggak wangi berarti coba coba deh. Isoman. Isoman. Bayam. Jadi Pak Ketu jadwalnya abis ini apa lagi nih Pak Ketu nih? Abis ini terdekat kita touring ke Magelang. Oh, Magelang dulu ya? Bulan depan. Nah, nanti saya harus ikut lagi. Siap. Didoakan ya guys semua. Saling jaga silaturahmi. Siap. Oke, lanjut lagi. Ini motor 2 ini bakal disiksa kayaknya, yang oranye sama yang hitam ya. Ini mau diapain lagi Iman? Tolong. Tolong, tolong. Iman mau diapain Iman? Iman. Coba Man lagi Man. Play by, play by. Nggak mau kok. Jadi jangan. Endorse, endorse. Eh ini, ininya. Tadahan. Wah ini bahaya nih. Anak. Hey. Ceram, ceram. Nah ini plastik ya? Oke gimana Iman? Asik banget gak? Asik, tapi abis ini sebelum nyampe hotel nyuci motor dulu. Harus cuci ya. Nih soalnya pasirnya. Pasir sampai ke mesin-mesin. Berarti harus dilepas motornya, dicuci, pasangin lagi. Nyangkut satu motor, udah nyangkut. Iya, Pak, sip. Ini gue liatin dulu. Teriman nyangkut lagi. Tinggal gitu. Ini nggak distandarin dan nggak diapa-apain. Ini udah nyerah. Nggak distandar, diem motornya. Jadi ini udah masuk ke tanah, mungkin nanti ditinggal di sini buat jadi monumen kali ya. Jadi ini cara naiknya guys. Didorong semua tuh. Didorong semua. Soalnya pasirnya lembek banget. Jadi nggak boleh sampai muter bannya. Muter di tempat sekali udah berat. Berat banget. Gas terus, gas, gas. Oke, nggak ada nyangkut, aman motornya. Nanti tinggal kita siram. Ini nggak ada pasir pantai yang nempel. Ini ramai banget. Ini rame banget, serius. Asik banget. Gua pengen banget bawa motor ke sini. Ini rame banget ya, ada 1, 2, 3, 4. Banyak banget. Ini rame banget dari Move Indonesia. Bener-bener solid semua. Oke guys, jadi ini kita mau naik kapal. Alvin curang, mau ikut. Mau hitam dia. Harusnya Kak Gita yang ikut ya. Udah hitam. Ya ini mau naik kapal. Kapalnya tuh 3000 HP. Faiz. Berapa nih seorang? 30.000. Kayaknya enggak. Satu orang. Satu orang 30.000. Enggak ada ombak. Tenang. Kita lihat ada duitnya enggak? Ada. Makasih Steven. Sampai kejawanan. Oh siap. Ini sampai kejawanan. Ini sampai kejawanan, guys. Ya terus ini naiknya gimana ya? Kirain Tanjung Priok. Sini sini dulu, guys. Yang di bawah udah itu suruh naik ke atas semua. Jadi di bawah ada bisa adem ya, cuman udah penuh. Aman ini, aman. Ini gua gimana? Ada arusnya. Mas, tolong aja. Ayo, Bastian, tolong ke atas Bastian. Kayak ini duduknya tuh di beanbag gitu, guys. Yang di bawah kamu tadi. Oh, ini kita lagi tanning, jadi kita emang terlalu putih. Jadi mau ditemin. Ini kok miring ke kiri ya? Gua kayak salah duduk di sini. Untuk penyeimbang saya di sini mungkin. Nah, oh saya di tengah, saya di tengah. Oke guys, gua di tengah. Oke ini sumpah panas banget. Lebih panas dia dengannya. Iya sih, tapi kebetulan enggak ada. Ini tem goblok. Iya, udah enggak laku, mari enggak laku.
itu. Untungnya saya hitam, saya putih nggak ada yang mau, jadi nggak apa-apa lah ya. Nah mending nih. Oke, ini mesinnya pakai 2 JZ 1000 HP. Twin turbo. Borapan ya? Borapan. Nah, tapi udah dua tak. Ya? Thailandan, blok Thailand. Oke guys, jadi ini acara terakhir sebelum kita pulang. Ini mau muterin sampai ke Jawanan. Ini di atas nih panas banget. Di bawah tuh enak banget. Ini turun tangga di situ. Nah, ini udah boleh jalan. Ah, udah beres, selesai, hore. Jadi ini acara terakhir sebelum pulang. Gua nggak tahu nih makan di mana nanti. Ini asik banget. Jadi kalian penutup aja. Jadi intinya di vlog ini dari kemarin intinya satu, kebohongan Alvin terbongkar lagi ya, Steven ya. Ternyata pisit punya dia. Terus nih Pangandaran, gua pertama kali seumur hidup dan Pangandaran asik banget guys, kalian harus kesini karena udah beda banget dari yang gue tahu. Ini banyak banget wisatanya sekarang, jadi asik banget, kalian harus coba deh. Jadi mungkin today topic begini dulu, enjoy the view, nanti gue kasih footage-footage buat kalian. Thank you for watching and